Dengan saya Papa Rafa, kali ini saya akan membuat ikan tomat masak balado ala Pak. Bahan-bahannya untuk bumbunya ya adalah daun merah, bawang putih, bawang merah, asam kulit, dan daun jeruk. Bisa ditambahkan tomat ya, tapi kita slice saja kalau mau ditambah tomat ya apa lebih bagus nantinya. Oke, kita blender saja. Ini adalah ikannya, ikan tomat hasil mancing kemarin ya. Nah, kita bersihkan dulu, buang sisiknya. Alatnya juga seadanya, harusnya ada sih alat yang untuk khusus buang sisik ikan. Oke, guys, kita buang kepalanya ya. Kita buang kepalanya, kita buang sirip-siripnya. Oh, biar bagus ya. Sisiknya pastikan bersih ya, biar enak juga makannya. Oke, ekornya juga kita buang. Dan kita cuci dulu sebentar biar sisiknya hilang. Kita potong-potong, jangan terlalu besar juga motongnya, yang sedang biar bumbunya nanti meresap gitu ya. Oke, ini goloknya enggak tajam ya, karena ini di tempat, bukan di tempat kerja, jadi goloknya seadanya, jadi enggak begitu tajam. Nah, kita setelah kita potong-potong kayak gini, kita cuci ya guys, kita cuci supaya sampai bersih lah, kita cuci lalu kita bumbuin garam saja ya, untuk ada biar ada rasa juga, biar enggak begitu lengket juga di kuali ya. Jadi kita panaskan minyak dan kita gorengnya itu sampai kering, tapi enggak terlalu kering juga, karena kalau terlalu kering juga keras ikannya ya, sedang saja. Ini kita balikan. Nah, ini seperti ini keringnya guys. Jadi nggak terlalu kering banget. Nah, ini sudah masak, kita angkat dulu, kita tiriskan. Setelah itu kita panaskan minyak lagi untuk menumis bumbunya yang sudah kita blender tadi. Oke, ini ditumis sampai masak, supaya sampai bau langunya itu nggak ada. Kalau sudah nggak ada bau langu, oke, kita kasih daun jeruk sama
asam kulit ya. Nah, kita masukkan asam kulitnya. Pastikan kita cuci dulu ya asam kulitnya. Nah, oke, ditumis sambil diaduk-aduk sampai benar-benar bau langu lada itu hilang. Artinya bumbu itu sudah matang ya, guys. Jadi di ikannya pun enggak terasa langu. Nah, itu. Oke, kita kasih garam. Garam kita cek. Pun Ajinomoto boleh. Gula sedikit. Nah. Gula sedikit. Oke, guys, ini bumbunya sudah masak ya. Kita masukkan ikannya. Kita masukkan ikannya. Oke, kita pisahkan tuh, jangan sampai menyatu-nyatu kayak gitu. Oke, kita aduk. Nah, kita kasih air sedikit ya supaya bumbu itu lebih menyerap ke dalam ikan. Kita kasih air sedikit dan nanti airnya biarkan sampai kering ataupun berkurang lah ya. Ada airnya sedikit-sedikit nggak apa-apa ada. Nah, biarkan itu sampai benar-benar meresap. Kita koreksi rasanya, kalau kurang apa, kurang mungkin kurang yang suka agak manis boleh ditambahin gula ataupun apa namanya, kurang garam kah, kurang apa gitu. Nah, kita kasih garam. Jadi rasanya itu ada masam-masamnya sedikit dari asam kulit itu. Nah, kita tambah lagi air supaya bumbunya lebih meresap lagi. Oke, dan diingatkan kembali bagi yang belum subscribe channel ini, boleh dibantu ya subscribe-nya, like juga. Untuk saran-sarannya untuk pembuatan konten apa ataupun mau request konten apa, bikin apa, boleh ya, silahkan di kolom komentar di bawah. Ataupun masukan-masukannya apa gitu ya, terima kasih banget, itu akan sangat membantu ya untuk perkembangan channel ini. Oke, okay. Terima kasih yang sudah selalu support channel ini dan ikuti terus perkembangan channel ini dan dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Gracias.